Di penghujung abad ke-15, Portugis menemukan jalan ke timur jauh lewat Tanjung Pengharapan. Goa direbut pada tahun 1510. Tahun 1511, Kesultanan Malaka diporak-porandakan oleh armada Albuquerque. Melihat kenyataan seperti itu, armada kekuatan Islam Demak yang baru muncul di Jawa tidak bisa tinggal diam. Bersama Palembang dan kerajaan-kerajaan di Sumatera, mereka menyerbu Malaka pada tahun 1513 di bawah pimpinan Adipati Yunus. Senjata api Portugis menghancur leburkan mereka. Hanya beberapa kapal saja yang bisa kembali ke Jawa. Selanjutnya Portugis menyeberang ke Sumatera. Kesultanan Pasai direbutnya. Sekembali bermukim di Tanah Suci, Fadilah Khan, putra seorang ulama di Kesultanan Pasai, mendengar berita negerinya telah dikuasai Portugis. Terpaksa ia mengalihkan tujuannya ke Kesultanan Demak. Di Kesultanan Islam ini, ulama yang belajar di Tanah Suci itu diangkat menjadi kadi, dihormati masyarakat dengan panggilan Wong Agung Sabrang atau Ratu Bagus Pase, yang kemudian nanti dikenal pula sebagai Fatahillah. Sultan Trenggono menikahkan beliau dengan Ratu Pembayun, Putri Raden Patah Sultan Demak pertama. Kemudian dinikahkan pula dengan Ratu Ayu, janda Adipati Yunus yang tidak lain adalah Putri Sunan Gunung Jati. Portugis ke Maluku. Pendatang baru bersenjata yang memuntahkan api ini sombong dan kejam. Mereka bukan hanya mau berdagang. Mereka mendirikan benteng dan membantai penduduk yang hanya bersenjatakan panah dan tombak. Sasaran Portugis selanjutnya, ujung barat Pulau Jawa. Mereka ingin menancapkan kakinya di sana. Saya perintahkan Adinda Fadilah Khan untuk menghalangi orang Portugis supaya tidak berkuasa di tanah Jawa ini. Insya Allah.
Berhenti, berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik, baik. Madura sudah tiba. Mana pimpinannya? Kami juga membawa salam dari Kanjeng Pangeran Hadiri, Gusti Ratu. Kami di Madura sangat mengagumi Kanjeng Sultan Demak. Kesetiaan Madura baru akan terbukti kalau bisa mengalahkan Portugis di tanah Jawa ini. Kita harus menang. Berapa banyak pasukan yang dikirim oleh kemenakanku Pangeran Hadiri? Maaf, Gusti Ratu Pembayun. Semua kegiatan kita ini tidak boleh ada yang tahu. Saya harus tahu, Bupati Pengging. Kakakku telah dipermalukan oleh Portugis. Ribuan orang kita mereka bunuh. Banyak keluargaku terbenam di Laut Malaka. Jadi saya harus tahu berapa banyak kekuatan kita yang sudah terkumpul di sini. Maaf, Ratu. Saya harus patuh pada perintah. Sebetulnya Kanjeng Ratu tidak boleh berada di sini. Siapa berani melarang aku? Kang Mas Sultan? Bukan. Yang kuasa dalam kegiatan ini cuma Ratu Bagus Pase, suami Ratu sendiri. Sebetulnya saya harus menangkap siapa saja yang datang ke sini tanpa diperintah. Karena kalau rahasia ini bocor, kita akan hancur. Saya tidak mau ditahan. Silahkan Kanjeng Ratu meninggalkan tempat ini. Dan saya minta agar Kanjeng Ratu melaporkan sendiri pada Wong Agung. Bagaimana Kanjeng Ratu bisa tahu tempat rahasia ini yang jauh dari Demak? Saya datang kemari untuk mengobarkan semangat para satria. Tapi Wong Agung Fadila kan memerintahkan siapapun tidak boleh tinggal di sini tanpa seizin dia. Mereka yang melanggar akan tetap saya tangkap. Gimana kok kita? Di sana tuh Laksmana. Wong Agung akan mengajak Kok Kim San untuk ikut. Kok Kim San sudah banyak berpengalaman dalam berperang. Pernah ikut perang di masa Adipati Yunus. Kenapa sekarang takut? Oh, tidak. Itu tugas jihad. Malah saya akan ajak orang-orang Tionghoa untuk bantu. Pangeran Caruban. Siap. Adipati Cangkuang. Siap. Adipati Kling. Siap. Berangkatlah membawa bala tentara. Ikut berjihad dengan Wong Agung Fadilah Khan. Wong Agung, tentara sudah mengetahui persembunyian pasukan kita yang ada di barat. Rencana sudah rusak. Mereka memang sudah curiga pada Adipati Suranggana. Apa yang harus kita lakukan secepatnya, Pangeran? Terpaksa kita harus mendahului mereka. Karena mereka bisa mengerahkan tentara Pajajaran untuk menghabisi pasukan Wong Agung. Kita kepung Banten Girang.
dan kita kuasai daerah pinggiran. Adipati Kling, siapkan pasukan. Siap, Wong Agung. Kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak percaya dengan rencana Wong Agung yang saya anggap gila. Mana mungkin kita bisa menghadapi pasukan Portugis yang begitu besar dan kuat? Rasulullah pernah memenangkan peperangan, walaupun jumlah pasukannya jauh lebih kecil dari pasukan musuh. Tapi beliau kan Nabi. Nabi adalah manusia biasa yang perbuatannya bisa kita tiru, bahkan harus kita jadikan teladan. Ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian pasukan musuh, teguhkanlah hati kalian dan ingatlah Allah supaya kalian mendapat kemenangan. Wahai saudara-saudaraku, bersatulah dan jangan berpecah belah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sepuluh kapal Portugis, satu kapal Pajajaran. Tuan Laksamana, saya akan kirim utusan ke darat. Jangan, nanti dikejar musuh. Kita kasih tolong Agung dari sini saja. Diwajibkan pada kalian berperang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Go!
tahan mereka. Cepat. Lempar. Ada orang yang dicari, Wong Agung. Saya senang melihat wajah mereka ini, yang akan langsung masuk ke surga. Karena insya Allah, mereka ini mati syahid. Mati yang paling mulia. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur berjuang di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka tetap hidup di sisi Allah dan mendapat rizki yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebaktian mereka insya Allah tidak akan sia-sia, Wong Agung. Seluruh Kalapas sudah menjadi kota kemenangan. Para ratu wilayah sudah menyatakan kepada saya, mereka berpihak kepada kita. Alhamdulillah, kemenangan ini memberikan bukti bahwa Allah memang benar-benar ada. Bagi Allah lah tentaranya di langit dan di bumi. Benar. Saudara-saudaraku, Allah memberikan kemenangan besar kepada mereka yang bertakwa, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam firman-Nya yang hak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Mari kita ganti nama kota Kalapa ini menjadi Fatham Mubina, yang berarti Jayakarta. Ya Allah, semoga kota ini menjadi tempat orang-orang yang bertakwa kepadamu
dengan sebenar-benar takwa, yang saling asih sesamanya, dan yang dalam tiap amal perbuatannya selalu demi mendapatkan ridhomu belaka. Amin. Allahumma amin. Wong Agung. Wong Agung, Laksamana Hasan Kusumo, Sahih. Indah.